Selamat malam Jakarta. Wah, ya Allah. Akhirnya bisa sampai Jakarta juga. Perkenalkan, kita adalah Guyon Waton, band asal Yogyakarta yang bergenre dangdut akustik, yang berasal dari kampung, kejerengan di kampung, dan sekarang bisa hadir di tengah-tengah kalian semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wow, ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan ya teman-teman. Halo. Aduh, sayangnya ini panggungnya kok adoh banget. Ngomong Jawa. Nah, kira-kira mau Jawa kabeh toh? Oke, mantap. Oke, untuk lagu tadi ada Orang Masalah dan juga Karma. Dan untuk lagu selanjutnya ini teman-temanku mau request lagu apa? Korban Janji. Korban Janjinya disimpan dulu ya teman-teman. Untuk untuk lagu selanjutnya, ini jujur saya nervous ya teman-teman, beneran. Karena first time manggung di Jakarta itu sangat-sangat membuat saya hatinya bergejolak, melebihi jatuh cinta sama pacare wong. Untuk lagu selanjutnya, ini ada lagu dari salah satu band dari Jogja juga, dari teman kita juga, dari band yang bernama Ngatmo Bilung. Kalau teman-temanku semua ya, kalau teman-temanku semua pada subscribe YouTube channel Guyon Waton. Di sini subscribe YouTube channel Guyon Waton enggak? Mantap, iklannya enggak di skip kan? Alhamdulillah, semoga rezeki kalian lancar, jodoh kalian lancar dan juga panjang umur serta mulia. Waduh, mau ulang tahun. Oke, untuk lagu selanjutnya ini ada lagu yang menceritakan tentang seseorang yang berjuang untuk mendapatkan dambaan hatinya, tapi ternyata dia sudah sama yang lain. Spesial untuk kalian semua yang pernah merasakan seperti itu, ada Menepi. Ayo, Ben. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Kau yang pernah singgah di sini dan cerita yang dulu engkau ingatkan kembali, tak mampu aku untuk mengenal lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi, mengenang dirimu di awal dulu. Tak ada hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedihmu. Yo, semua yang bisa. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggamannya nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku dan sedikit menepi.
let's go, Mas Boris. Terima kasih.